salah satu tahunnya dia percaya. Jadi sejujurnya dulu pas ada menikah pun minta gue MC-nya, tapi pas kebetulan tidak bisa, jadwalnya nggak pas. Nah sekarang momen-momen spesial kembali dipercayakan, jadi senang, seru banget ngeliat Aminahnya satu tahun. Gila itu umur satu tahun pesannya meriah banget. Ya, meriahnya banget sih, ini kebangetan menurut gue. Sama ballroom di hotel mewah dengan konsep yang luar biasa, dan ini juga kan pestanya juga sebetulnya baru mau mulai kan, baru mulai. Jadi tadi tamu-tamu undangan belum begitu banyak terlihat, tapi sekarang yang akan berdatangan banyak. Selalu dilibatkan jadi MC, dan kamu dipercaya banget jadi MC gitu. Iya. Konsep lo sendiri memang sudah akhirnya mateng gitu. Ya alhamdulillah tuh gue selalu dilibatkan di momen-momen spesial, momen besar para artis gitu, kayak Bila Lesti, kemudian juga siapa? Queen of YouTube, sorry, Richies sama Rian, kemudian sekarang juga Atta sama Aurel gitu, dipercaya seperti itu. Alhamdulillah sih gue bersyukur bisa dipercaya di momen-momen besar artis viral, apalagi yang disiarkan secara langsung di TV. Itu rata-rata alhamdulillah gue dipercaya untuk membawakan acaranya. Jadi buat gue sih happy, karena kan momen spesial tuh orang tuh benar-benar memilih siapa yang paling tepat, dan gue dipercaya. Jadi buat teman-teman juga alhamdulillah. Tetap ada fee-nya enggak sih, Akhlat? Oh, itu teman kayak itu profesional ke TV, tapi kayak seperti dulu Lesti lamaran itu nggak pakai apa, mereka minta kan, nggak usah. Nah ketika TV-nya minta dibeli sama TV, udah TV-nya bayar gue, tapi kalau gue ke personalnya mah enggak. Jadi gue selalu deal-dealan kalau itu tuh sama TV-nya, kalau personalnya mah anggap aja itu kado dari gue. Sip, terima kasih.